koordinasi penataan ruang daerah Kota Pontianak. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi tata ruang kota yang sudah ada, termasuk RDTRK yang sedang dalam proses. Kita mau jadikan Kota Pontianak ruangnya tertata, ya, sesuai dengan misi, zoning, dan pemanfaatan ruang. Tentunya PR kita masih banyak berkaitan dengan penataan ini, karena diperlukan juga biaya dan komitmen juga dari pemilik lahan dan masyarakat, supaya semua fungsinya bisa berjalan sesuai. Fungsi saluran maksimal, fungsi jalan maksimal, trotoar juga, fungsi penghijauan juga tertata, terus daerah-daerah zoning misalnya perdagangan, pasar, trotoar, taman-taman, hijau dan pemukiman semua berfungsi. Itu tujuan. Fasilitas pendukungnya ya Pak ya, masing-masing ya, zoning itu ya. Bicara masalah ruang kan makro ya, sudah ada, ini akan kita evaluasi apakah pemanfaatan ruang sekarang ini sudah sesuai dengan peruntukannya, apakah sesuai dengan fungsinya, dan bagaimana pengawasannya supaya itu tidak menimbulkan dampak, baik itu dampak lingkungan maupun dampak sosial, dampak keamanan, pemerintah, ekonomi, dan lain sebagainya. Pak, mungkin arah pembangunan kota ini ke depan Pak mau dibawa kemana sih Pak, gitu Pak, ke depan itu dengan tata ruang yang ada? Saya adalah untuk memaksimalkan yang sudah terbangun sekarang ini, kita sudah menata ulang untuk melengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang seharusnya ada. Misalnya jalan, tidak ada trotoar, kita harus buat trotoar. Ke depan trotoarnya saya mau lebar-lebar, yang humanis, yang memenuhi standar, seperti ada untuk disabilitas, untuk tunanetra, ada juga taman-tamannya. Jadi seperti itu kan, kita lengkapi. Drainase juga yang belum tertata, terbarau, kita perkuat dan barau, lagi tertata. Jadi teknik pemeliharaannya. Terus di Gerak Sungai Kawasan Terkron, kita akan tata. Jadi sebuah daerah kawasan yang menjadi destinasi untuk rekreasi, interaksi, masyarakat yang aman. Pasti akan terjadi berbagai kepentingan, terutama para pedagang kaki lima, para pengunjung, dan yang harus kita menyajikan. Kalau untuk ruang terbuka hijau kita sendiri Pak, ini seperti apa nih Pak untuk Kota Pontianak Pak? Persyaratan 30% sebenarnya sudah terpenuhi. Nah, kita akan perbanyak Kota Pontianak ini. Sebenarnya intinya asal banyak pohon lagi. Selain taman-taman yang hijau dengan luasan tertentu bervariasi, tapi banyak diperbanyak pohon. Pohon yang tentu yang sesuai dengan karakter kondisi alam di Kota Pontianak dan tanahnya.